Oke, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Habibun Gudongel ya. Pada kesempatan siang kali ini saya coba cari-cari bahan pensil lagi, Mas Bro. Ya. Lokasinya kurang lebih seperti ini. Ya, ini bekas ditebangi oleh yang punya. Biasanya di sini ini banyak sekali bahan pensil serut. Oke, Mas Bro. Sebelum melihat perburuan saya siang kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan coba cari-cari ya. Mudah-mudahan mendapatkan bahan bonsai yang sangat-sangat bermotif atau yang unik ya. Oke, ikuti terus Hati Pembuat Dongkel. Oke, Mas Bro, ya ini bekas ditebangnya oleh yang punya lahan di sini ya. Ya ini depan saya ada bahan bonsai serut, biarpun kecil, tapi kalau motifnya unik atau antik, akan saya ambil juga, Mas Bro. Ya, seperti ini, kurang menarik ya. Yaitu di sebelahnya ada lagi, ya ini sudah dipotongi, tapi masih hidup, Mas Bro ya. Ini masih hijau ya, sudah kelihatan kan? Tapi kalau antik, akan saya ambil juga, Mas Bro. Wah, ini rupanya lumayan antik, akan saya coba dongkel seperti apa kalau sudah saya dongkel bahan bonsai serut ini, biarpun kecil ya. Oke, Mas Bro, ya seperti ini. Sangat-sangat unik sekali ya. Biarpun kecil, akan saya coba cari lagi. Mas Bro, itu rupanya depan saya ini ada bahan bonsai serut lagi. Ya, ini sangat jumbo sekali. Bekas terbakar ini, Mas Bro. Motifnya, Mas Bro. Sangat tua sekali ya karakter bahan bonsai serut ini. Ya, ini ada lagi. Ini juga batang bahan bonsai serut. Ya, sangat jumbo sekali. Ini sebelahnya ada lagi, Mas Bro. Sayang ya. Ini bekas terbakar. Tapi masih hidup, Mas Bro. Tapi kurang bermotif rupanya. Akan saya coba cari di sebelahnya apa ada lagi yang bermotif. Oke. Oke, Mas Bro. Ya, ini ada bunga-bunga yang sangat-sangat cantik sekali ya, bunga-bunga ini. Sangat keren sekali ya. Di atasnya ada lagi bunga-bunga. Ya, ini bunga apa ini, Mas Bro? Dua ini. Nah, itu di sebelahnya ada bahan bonsai serut lagi, Mas Bro. Nah, ini kelihatan daun-daun bahan bonsai serut. Sangat jumbo sekali, Mas Bro. Ya, ini batang-batangnya. Akan saya coba cek lihat bawahnya. Kalau ada yang kecil atau bermotif, akan saya ambil, Mas Bro. Jumbo sekali. Ini di sebelahnya ada akarnya itu. Ya, ini sudah kelihatan akarnya bahan bonsai serut yang sangat jumbo sekali. Itu. Motifnya, Mas Bro. Kelihatannya sangat-sangat keren ya, atau istimewa, biarpun kecil. Gak pakai lama, Mas Bro. Akan saya ambil bahan bonsai serut ini aja ya. Ya seperti ini, Mas Bro. Seperti ngerap atau cropping ini, Mas Bro. Keren. Biarpun gak mendapatkan yang jumbo seperti ini, Mas Bro. Oke, gak pakai lama. Keburu diambil orang, Mas Bro, kalau gak diambil ya. Motif-motif seperti ini sangat sulit sekali. Sekarang ini mencari bahan-bahan yang lebih bagus karena banyak sekali para pendongkel, Mas Bro. Oke, langsung sikat.
bahan bonsai serut. Oke mas bro, ya ternyata setelah saya gali, sangat-sangat keren. Oke, akan saya coba memperlihatkan seperti apa biar gak penasaran. Oke. Ya, setelah saya gali seperti ini mas bro. Ya, ini akar yang sangat besar sekali. Bahan bonsai serut, karakter sangat tua sekali. Yang aku ambil cuma akarnya ini aja. Ya ini sangat melingkar seperti ini ya. Keren. Oke mas bro, gak pakai lama ya. Kemungkinan akan aku potong di sini aja. Ya. Sama di sini. Biar cepat keangkat ya. Biar gak penasaran seperti apa kalau sudah keangkat motif bahan bonsai serut yang seperti ini mas bro. Mantap. Akhirnya kena ya, seperti ini. Oke mas bro, akan saya bawa ke bawah. Sangat sulit. Ya, seperti ini. Keren. Oke mas bro, ya setelah terangkat seperti ini mas bro. Motifnya sangat-sangat keren ya, biarpun gak mendapatkan yang besar. Kemarin itu saya sudah mendapatkan yang besar. Sangat-sangat melelahkan sekali kalau berburu sendiri mas bro. Oke mas bro, gak pakai lama ya, langsung aja akan saya potongi buah ranting-ranting yang gak terpakai. Oke. Ini dulu mas bro ya. Oke, nanti akan saya tata ulang lagi di rumah biar gak salah potong mas bro ya. Biasanya itu kalau buru-buru akhirnya salah potong ya, nanti jadinya sangat fatal sekali ya. Kalau barang yang sangat bagus kalau salah potong. Oke mas bro, ini yang satunya sangat antik sekali, unik ya. Keren ini motif ngerap. Sangat-sangat mantap sekali buruan saya siang kali ini mas bro. Oke mas bro, kemungkinan buruan saya siang kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video atau info-info yang terbaru atau yang menarik dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.